Dan terutama ibu-ibu kan ada yang bilang, kalau aku cari menantu nggak mau cari menantu yang itu, yang bahas gaji gitu loh. Terus aku sendiri. Terus aku bilang sama Mas Ruli, ada orang yang juga ngestis-stis aku yang tentang gaji, si mbak gue yang gergaji lah apa. Ada juga ngomong, itu pokoknya aku di stitch. Sampai aku ngeliat sendiri nih orang-orang apa ya, aku gak ngerti kan. Jadi intinya adalah orang yang bicara itu juga di bawahnya Mas Ruli gitu loh. Tanggapan Mas Ruli sendiri gimana, Mak? Iya, tanggapan Mas Ruli gimana? Sabar, Pak. Dia biarin, dia bilang biarin aja. Aku kan bilang gini, banyak orang yang bilang, terutama ibu-ibu kan ada yang bilang, kalau aku cari menantu nggak mau cari menantu yang itu, yang bahas gaji gitu loh. Terus aku sendiri ke Mas Ruli nggak pernah minta, Mbak, dan nggak pernah bahas masalah gaji. Jadi temen aku bilang, ayo dukung dan support dia, maksudnya kan dia punya pacar pilot juga, untuk terbang gitu loh, untuk terbang di maskapai beda. Terus aku bilang, ya intinya adalah curhatan aku dan obrolan aku sama orang lain, tapi orang itu di cut aja videonya gitu, bahas masalah gaji. Oke. Mom, sebel gak sih artinya netizen banyak banget yang mulutnya kayaknya gak... Ya sekarang bahas anak juga kan, ya. Tuh di TikTok tuh bahas anak. Apa sih, aku gak ngerti gitu, maksud aku. Aku adalah seorang, bagaimanapun aku seorang ibu, aku tetap yang merawat dan yang mencintai anakku sepenuh hati. Mereka yang tidak menjadi seperti aku belum tentu bisa seperti aku. Jadi aku rasa saling menghargai aja. Mau anak itu dari siapa, intinya itu anak dari Allah yang dititipkan ke aku untuk aku jaga dan aku rawat. Yuk, panas. Makasih, saya. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.